PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado mengubah salah satu kawasan di sisi Sungai Sawangan, tepatnya di Kelurahan Dendengan Dalam, menjadi ruangan terbuka hijau yang dilengkapi dengan fasilitas taman bermain anak. Kawasan ruangan terbuka hijau dan taman bermain anak ini merupakan program Corporate Social Responsibility dari BRI Cabang Manado yang diserahkan pengelolaan serta pemanfaatan kepada pemerintah Kota Manado. Pimpinan cabang BRI Manado, Deki E. Permadi, dalam acara penyerahan CSR BRI Peduli Konservasi Kawasan Sungai pada Rabu pagi mengatakan, program CSR ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Program kali ini yaitu BRI Peduli Konservasi Kawasan Sungai ini kita sudah mulai dari perencanaan awal dari bulan Oktober dan terrealisir pada bulan lalu, dan launching peresmian penyerahan kepada pemerintah kota pada hari ini, hari Rabu. Pemerintah Kota Manado yang diwakili Sekretaris Kota Mikler Klakat mengapresiasi bantuan yang diserahkan kali ini karena dinilai akan bermanfaat bagi masyarakat. Dan dengan adanya CSR ini, seperti taman saat ini dapat juga memberikan ruang terbuka hijau, bahkan tempat bermain anak-anak dan juga bagi warga yang ada di tempat ini, di Kelurahan Dendengan, Kecamatan Paldua. Dan juga untuk armada satu unit motor sampah dapat membantu memperkuat jajaran kita untuk dapat lebih mengangkut sampah untuk lebih bersih lagi. Selain ruang terbuka hijau dan taman bermain anak, program CSR BRI di Manado juga meliputi normalisasi sungai serta penyerahan bantuan berupa satu unit motor pengangkut sampah dan dua unit mesin pencacah plastik. Yana Mega Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.